Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kapal tanker pembawa batu bara jurusan Bontang Surabaya Sabtu siang terbakar di perairan kota Bontang, Kalimantan Timur. Hingga Sabtu petang, upaya pemadaman masih terus dilakukan. Sementara 22 awak kapal berhasil diselamatkan dan dievakuasi tim SAR gabungan. Kapal tanker KM Golden Ocean bermuatan batu bara tujuan Bontang, Surabaya, Jawa Timur ini terbakar di perairan Bontang, Kalimantan Timur, Sabtu siang. Dua kapal pemadam kebakaran dari perusahaan perkapalan di Kalimantan Timur sudah berada di lokasi kejadian untuk memadamkan api. Api diduga berasal dari ruang mesin kapal, namun sebab pasti kebakaran belum diketahui. Sementara itu, 22 awak kapal Golden Ocean sudah lebih dahulu diselamatkan oleh kapal takbut Winsel yang kebetulan melintas di lokasi kebakaran. Saat ini, ke-22 ABK sudah dievakuasi ke Pelabuhan Bontang. Seluruh korban telah dievakuasi dan diamankan di kapal takbut Winsel guna penanganan lebih lanjut dan juga diminta keterangan. Saat ini korban telah diselamatkan dan untuk posisi kapal masih terbakar dan masih dilakukan upaya untuk pemadaman. Sementara itu, upaya pemadaman masih terus dilakukan hingga Sabtu sore. Amir Hamzah melaporkan dari Bontang, Kalimantan Timur.